Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali menanggapi soal usulan agar putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Usulan untuk Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah disampaikan oleh calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, dengan mundur maka Gibran akan terhindar dari asumsi negatif. Dan seperti jawaban yang selalu dilontarkan, Gibran kembali berterima kasih untuk masukan yang diberikan kepadanya. Gibran juga meminta doa agar debat capres pada hari Minggu nanti berjalan lancar. Ya, terima kasih masukan. Ya, doakanlah lancar ya. Di tengah merebaknya usulan agar dirinya mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Gibran tetap bersiap untuk menghadapi debat keempat yang kali ini merupakan giliran calon wakil presiden. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.